Seorang lelaki berkongsi kisah seorang pakcik yang ditemuinya di sebuah stesen minyak. Difahamkan pakcik tersebut mahu ke mesin ATM bagi mengeluarkan duit RM30 kerana ingin membeli minyak hitam. Namun apa yang menyedihkan, duit tersebut hanya akan dimasukkan oleh anaknya selepas dia meminjam dari kawannya. Menurut pemilik video, pakcik itu sebenarnya baru saja terlibat dalam kemalangan dan dia dalam perjalanan melawat isterinya yang berada di hospital kerana kanser. Kisah pakcik tersebut telah mengundang rasa sebak di kalangan warganet.